Kerosawan Indonesia Bersatu. Saya selaku Ketua Umum DPW Faisal Hamdan. Di samping saya, saudara saya Bang Rianto Sirait sebagai Sekjen. Di samping saya, Bang Asrin Manurung selaku Dewan Pengawas. Secara resmi, pada hari ini, sore ini, kantor DPP Kerosawan Indonesia Bersatu resmi berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. LBH DPP Kerosawan Indonesia Bersatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. Baik, potong untuk lembaga bantuan hukum Kerosawan Indonesia Bersatu. Saya selaku Ketua Dewan Pengawas mengapresiasi langkah daripada Ketua Umum DPP Kerosawan untuk segera membentuk LBH. Alhasil hal ini terbentuk LBH Kerosawan, itu semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengharapkan ke depannya para pengurus Indonesia Kerosawan dapat bersinergi dan solid dalam mengembangkan cita-cita daripada Ormas Indonesia Kerosawan Bersatu. Nah, ya, selaku Sekjen dari DPP Kerosawan Indonesia Bersatu bersama dengan ketua yang sudah sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa mulai hari ini secara resmi sudah membuka LBH kantor di sini di Pasar Minggu ya. Jadi harapan kami ke depannya dengan hadirnya atau dengan dibukanya kantor LBH ini bisa menambah sebagai pilihan ya, pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan wadah ini untuk mendapatkan bantuan hukum maupun konsultasi secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu aja sih, semoga melalui wadah ini nantinya masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu untuk menyelesaikan persoalan dan mendapatkan keadilan di tempat hukum. Demikian.